warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام فقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Wa ini mur'atun, dan jika seorang wanita
Imra'atun marfu'un, dirofakkan. Mahal nasofnya, mahal rofaknya adalah tanda baca yang di akhir imra'atun oleh bifi'lin, oleh fi'il ya, oleh sebab fi'il yufassiruhu yang menafsirinya. Mana fi'il yang menafsirinya? Khafat, fi'il madhi. Khafat merasa khawatir, merasa takut. Merasa takut siapa imra'atun? Tawakkat, memprediksi atau mengkhawatirkan, mimba liha terhadap suaminya, zaujiha, apa yang dikhawatirkan terjadi, diprediksi terjadi, diperkirakan terjadi, nusyuzan, akan suatu nusyuz, nusyuz. Ketika seorang istri melakukan tindakan yang sangat melampaui batas kewajarannya kepada suami, tarafu'an alaiha, padahal merendahkannya, si suami merendahkan istri, bitarki mudhaja'atiha, dengan meninggalkan tidur bersamanya, tidur sebagai kewajiban nafkah batin atau tidur bersama istri kan kiasan dari jima. Wataksir, dan mengurangi. Fi nafqatiha, pada nafkahnya, jatah nafkah dikurangi sehingga ada kedzaliman di sana. Bi qatiha, dengan tidak memperhatikannya, mengabaikannya. Wa tumuhi ainihi ila ajmal minha, dan tumuhi ainihi, menginginkan, sangat menginginkan pandangan kepada yang lebih cantik dari dia, menoleh kepada wanita lain yang lebih cantik dari istrinya. Artinya sangat ingin, berhasrat pada wanita lain, sudah tidak lagi berhasrat kepada istrinya. Ini beberapa faktor yang disebutkan oleh al-mufassir tentang sebab terjadinya nusyuz. Bagaimana seorang istri melakukan perlawanan, melakukan hal yang melampaui batas terhadap suaminya, ya karena direndahkan, tidak dikumpuli tidur, dikurangi nafkahnya, tidak diperhatikan, ya, diabaikan, kemudian sangat ingin atau berhasrat kepada wanita lain. Au i'radan, atau berpaling anha darinya. Biwajihi, dengan wajahnya melengos, membuang muka. Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa, tidak
menjadi suatu dosa atau larangan ya, alaihima atas keduanya, ayyusliha untuk suluh, untuk berdamai. Jadi, suami istri yang terjadi disharmonis, ketidakharmonisan karena beberapa faktor, di sini disebutkan boleh jadi dari pihak laki-laki, boleh jadi juga dari pihak perempuan sebenarnya, untuk berproses menuju damai, ayyusliha. Jadi keduanya, kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Fihi idghamut ta'i. Dalam bacaan ayat tersebut ada idgham ta fil asl, pada asalnya fil sad, di dalam sadnya. Wa fi qira'atin, dan dalam bacaan yang lain yusliha. Min aslaha, dari fi'il madhi aslaha, bainahuma sulhan, di antara keduanya sulhan, suatu perdamaian, solusi damai, fil qismi, dalam pembagian, wan nafaqati, dan nafkah. Pembagian ini al-qasam, kalau si suami memiliki istri lebih dari satu, kemudian nafkahnya, bi anta trukalahu syai'an, dengan meninggalkan siapa istri itu untuk suami syai'an, sesuatu, jadi mestinya hak si istri lalu ditinggalkan hak itu, tidak dituntut demi tolaban ya, mencari libaqai as-suhbati, agar tetap langgeng as-suhbah, bersamaannya, tetap bersama suami, tidak berpisah, tidak bercerai. Fa'in radiyat bidhalik, maka jika rela siapa istri bidzalika, dengan hal tersebut, suami boleh mengajukan permohonan yang mestinya itu kewajiban suami, tetapi karena beberapa hal lalu diminta. Lalu jika istrinya menyetujui, silakan. Wa illa, jika tidak, tidak setuju, tidak rela, fa'ala zauji ayuwafiha, maka wajib atas suami memenuhinya, haqqaha, kepada haknya istri, au yufariqu, atau menceraikannya karena sudah tidak sanggup lagi. Wasuhlu khair, dan damai itu baik. Ini Al-Quran memotivasi agar ketika suami istri terjadi disharmonis, tidak akur, ya, tidak rukun, yang mengarah kepada perceraian, maka Islam tidak memprovokasi kepada perceraian itu sendiri, tetapi bagaimana masih bisa diselamatkan. Ya, damai itu lebih baik minal furqati, dari bercerai. Wan nusyuzi, dan dari nusyuz, sikap melawan, sikap melampaui batas. Wal i'rad, dan dari berpaling. Selesaikan dengan baik-baik, daripada kemudian cerai, nusyuz, atau berpaling. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi bayani ma jubila alaihi al-insan,
menerangkan tentang sesuatu yang jubilah, memang diberi karakter sejak lahir, karakter bawaan, watak bawaan al-insan manusia memang dibentuk dengan watak seperti itu. Wa uhdiratil anfusus suha, dan dibentuk watak al-anfusu jiwa-jiwa asyuh kepada bakhil, ya, syiddatul bukhli, sangat sangat bakhil, tidak hanya kikir tapi lebih dari kikir. Bahasa Indonesia saya tidak mengetahui apakah ada yang lebih dari bakhil, ya, dari kata kikir. Ini di atasnya bakhil, di atasnya kikir. Orang Madura punya kosakata itu, ya. Cerek, cereket. Kalau cerek itu masih biasa, mau cereket saragelu. Ada orang yang kikir kepada orang lain masih ada nilai kepantasan karena orang lain yang dirugikan. Dirinya sendiri yang menikmati apa yang dia miliki dengan anggapan bahwa itu adalah semuanya hasil jerih payah dia. Tidak mau berderma, tidak mau bersedekah, tidak mau. Tapi bakhil, tetap bakhil, jelek nilai itu. Namun nalar untuk memaklumi karena merasa memiliki itu kita bisa memahaminya. Tapi ada orang bakhil kepada orang lain, bakhil kepada diri sendiri. Ini yang sulit diterima oleh akal. Terus apa untuk apa tujuannya memiliki harta? Dikoleksi saja begitu? Tidak dinikmati, pakaiannya lusuh, robek, kemudian kendaraannya, rumahnya dibiarkan tidak terawat. Sementara sapinya banyak, sawahnya luas. Dia menderita dalam kekayaan, bergelimang harta tetapi miskin mental, mentalnya miskin. Dia tidak menikmati itu, terjangkit penyakit bakhil yang melampaui batas. Sampai beli sandal pun dia berpikir 1000 kali. Sudahlah, sandal yang tahun kemarin masih ada, tipis. Ini harus belajar menghilangkan penyakit bakhil, karena memang itu potensi. Potensi setiap manusia punya bakhil. Sudah nas Al-Quran. Uhdirat ay jubilat alaihi, diberi karakter atasnya, ya. Faka'annaha hadaratuhu, maka seolah-olah jiwanya itu hadaratuhu, ya. Kalau hadarat itu kan seperti muhadarah. Muhadarah itu menyampaikan sesuatu di depan publik, memberikan kuliah, penyampaian, ceramah. Jadi berkomunikasi, memberikan. Seakan-akan bakhilnya itu memberikan provokasi-provokasi untuk begitu. La taghibu anhu. Nafsunya, jiwanya itu tidak menjauh darinya. Hadir mengajak komunikasi nafsunya, membisikkan sesuatu. Jadi uhdirat, di seakan-akan diberikan wejangan, tapi wejangan yang tidak baik. Al-makna, maknanya annal mar'ata, bahwasanya seorang wanita la takad, nyaris, hampir tusmah, diperbolehkan binasibiha, berdasarkan sebab bagiannya, min zawjiha, dari suaminya. Warrajul la yakad, dan laki-laki pun nyaris tidak diperkenankan. La yusmah, la yakadu yusmah. Tidak hampir diperbolehkan, tidak hampir diperkenankan alaiha
atas wanita itu binafsihi untuk atau terhadap dirinya, idza ahabba ghairaha, apabila mencintai selain istrinya. Masing-masing sudah punya pasangan, suami istri itu kan sudah ada bagiannya. Sudahlah saling menerima bagian itu, jangan melampaui di luar bagiannya. Sementara ada potensi untuk melirik orang lain ya. Biasanya ada pepatah begini, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Maksudnya apa? Rumput itu ibarat istri, sesuatu yang ada di halaman mata yang tiap hari dipandangnya. Tetapi anehnya sama-sama jenis rumput, tetapi rumput tetangga lebih terkesan menarik. Padahal ya sama. Itulah cara setan dan cara nafsu untuk menjerumuskan seseorang kepada perselingkuhan, yang pada akhirnya adalah dia akan terjatuh pada perbuatan-perbuatan fahisyah, zina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa in tuhsinu, dan jika berbuat baik kalian, ya syuratan nisa, mempergauli wanita, bermuamalah, berinteraksi dengan istri, para istri. Wa in tuhsinu, apa wa in tuhsinu? In. Wa tattaqu, dan jika bertakwa kamu sekalian, atau takut kamu sekalian, aul jaur alaihinna, zalim kepada istri, jika berbuat baik kepada istri, takut berbuat zalim kepada istri, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah, kana ada Allah, bima terhadap sesuatu, ta'maluna, yang melakukan, yang berbuat kamu sekalian, yang telah berbuat kamu sekalian, khabiran, adalah maha mengetahui. Kalau berbuat baik pada istrinya, mempergaulinya dengan baik, dan menghindari berbuat aniaya kepada istri, Allah tahu apa yang telah dilakukannya. Fayuzazikum, maka Allah membalas kamu sekalian bihi, dengan sebab perbuatan baik itu tidak sia-sia. Suami berbuat baik pada istrinya, akan ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang tidak memahami bahwa ketika suami memberikan nafkahnya kepada istri, melaksanakan kewajibannya kepada istri, ada pahala yang lebih utama dibanding memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi sedekah itu ada tingkatannya. Sedekah kepada keluarga, baru kemudian kepada tetangga. Tetangga pun diurut, tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Kerabatnya pun diurut, yang terdekat. Kemudian yang agak jauh, kemudian yang lebih jauh. Misal, ada orang lebih dermawan kepada orang jauh, bukan saudaranya. Sementara keluarganya sendiri tidak mendapatkan perhatian dari limpahan harta yang Allah titipkan padanya. Ini bukan dermawan. Begitu juga ada orang pemurah, dermawan kepada keluarganya, tapi kepada istrinya bakhil. Belum ya. Urutannya itu diikuti dulu. Loh, itu kan memang kewajiban. Iya, kewajiban, tapi ada nilai pahala sedekah. Subhanallah. Penghargaan Allah sedemikian rupa. Padahal itu memang sudah tugas, tetapi dihargai sebagai suatu kemuliaan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i al-ayah. Shadaqallahu al-'azim, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكلوا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله